muat sapi dan kerbau teman-teman ke atas bak truk mobil RC ini. Kita mulai dari kerbau. Kerbau, ayo kita naik ke atas bak truk. Oke teman-teman, mobil truk RC ini akan membawa hewan-hewan sapi dan kerbau ini ke tempatnya teman-teman. Ini kerbaunya gede banget teman-teman, warnanya mantap. Kita taruh di bagian belakang. Ayo kerbau naik. Lalu yang berikutnya ada sapi nih teman-teman. Sapi, kita naikkan ke atas bak truk. Wih, sapinya gede banget teman-teman. Mantap. Oke, kita jalan dulu Pak Sopir. Kerbau, ada sapi, ada gajah teman-teman. Kita naikkan ke atas bak truk. Kita mulai dari induk sapi. Widih, gede banget teman-teman sapinya. Kita naikkan ke atas bak truk. Lalu yang berikutnya ada kerbau. Kerbau warnanya hitam teman-teman. Mantap, kita naikkan ke atas bak truk ya. Lalu yang berikutnya ada gajah. Gajah, kita naik ke atas bak truk. Oke teman-teman, kita cari lagi hewan-hewan di sepanjang jalan ini teman-teman. Kita jalan Pak Sopir. Kita cari lagi hewan-hewan di sepanjang jalan ini teman-teman. Mantap. Mobil truk RC ini akan mengangkut mobil truk hewan-hewan sekitar. Wow, di sini ada gajah teman-teman. Kita naikkan ke atas bak truk. Oke, wah ada gorila juga. Gorila kita naikkan ke atas bak truk ya teman-teman. Mantap, kita naikkan di sini. Ini gorilanya mantap teman-teman, warnanya hitam juga. Oke gajah, kita naik ke atas bak truk. Oh kesini gajah. Kita naikkan gajah ini ke atas bak truk ya teman-teman. Oke, kita bantu naiknya. Kita taruh di bagian belakang. Mantap, besar sekali teman-teman gajahnya. Lalu gajah yang berikutnya kita naikkan juga. Gajah yang berikutnya nih teman-teman, widih besar sekali gajahnya. Mantap, kita naikkan di sini ya teman-teman. Oke, sudah penuh, waktunya jalan. Widih, sudah penuh semua teman-teman. Panjang sekali mobil truknya. Mobil truk RC ini akan membawa hewan-hewan ke tempat kandang teman-teman. Oke.